Fakta-fakta kebakaran speedboat milik Cagub Maluku Utara Benny Laos hingga menewaskan dirinya. Pemirsa, calon gubernur Maluku Utara Benny Laos tewas dalam kebakaran di speedboat Bella 72 yang ditumpanginya di Pelabuhan Bobong, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bobong, Cecilia Octavia Mbotengu, mengatakan Benny sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit tersebut. Namun kondisi Benny kian kritis sehingga nyawanya tidak bisa ditolong.